Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok lingkat Hasyat yang anggotanya ada Nur Halimah dengan BP 1911-52-2010 dan saya sendiri Siti Nina Zola Tanjung dengan BP 1911-52-1014. Baiklah, mari kita masuk yang pertama. Di sini ada lingkat Hasyat, di mana lingkat Hasyat menggunakan double lingkat list untuk di semua elemen, di mana seperti yang diketahui, lingkat Hasyat berbeda dengan Hasyat, yaitu lingkat Hasyat peduli dengan urutan yang akan ditampilkan, sedangkan Hasyat tidak. Jika kita menggunakan metode Hasyat, maka kita tidak akan mengetahui mana yang akan duluan keluar dari data yang sudah kita masukkan. Sedangkan dengan menggunakan lingkat Hasyat, peduli akan urutan, di mana ia akan menampilkan data urutan sesuai dengan yang kita masukkan. Yang di sini terdapat penulisan dari lingkat Hasyat sendiri, yaitu ada lingkat Hasyat dengan tipe data sama dengan new lingkat Hasyat yang diakhiri dengan tipe data. Yang di selanjutnya ada bagaimana cara penulisan mengambil data, yaitu data titik add, data yang dimasukkan yang diakhiri dengan semikolon. Begitu juga dengan menghapus data, data titik remove, data yang akan dihapus. Selanjutnya ada metode dan tujuan. Yang pertama ada public boolean add, di mana menambahkan sebuah objek ke dalam lingkat Hasyat jika tidak ditampilkan di Hasyat. Selanjutnya ada public boolean remove, di mana menghapus objek dari lingkat Hasyat jika ditemukan di Hasyat. Dan selanjutnya ada public boolean contents, di mana mengembalikan nilai true jika objek lain ditemukan return false. Selanjutnya ada public boolean is empty, di mana mengembalikan nilai true jika lingkat Hasyat kosong else return false. Yang selanjutnya ada public integer size, di mana mengembalikan elemen angka di lingkat Hasyat. Yang selanjutnya ada contoh dari program lingkat Hasyat sendiri. Yang pertama di sini ada package-nya dengan nama latihan lingkat Hasyat. Yang selanjutnya ada import Java util untuk mengimport datanya. Yang selanjutnya ada kelas dengan nama latihan. Dan di sini kita lihat metodenya, ada lingkat Hasyat dengan tipe data string, nama sebagai variabelnya, dan sama dengan new lingkat Hasyat dengan tipe data string. Selanjutnya ada nama @gb, di sini maksudnya untuk memasukkan nama. Yang pertama ada gb, yang kedua ada aura, yang ketiga ada mobi, dan keempat ada Catherine. Di sini kita untuk mengambil nama yang sudah kita masukkan, kita menggunakan iterator dengan tipe data string, iterator sama dengan nama iterator. Yang di sini while berfungsi untuk menampilkan nama yang sudah kita panggil menggunakan iterator. Yang selanjutnya ini merupakan output dari yang sudah kita buat di sini sesuai dengan pengertiannya lingkat Hasyat. Dia akan menampilkan dengan sesuai urutan yang kita masukkan. Pas yang pertama ada Gaby, Aura, Mobi, dan Catherine. Mungkin sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.